tolong ambil gula. Gula habis kat sini. Kak, tolong ambil gula. Gula? Hmm, dalam tu. Mana dia nak rekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi. Selamat pagi korang. Okey korang, sekarang ni saya nak buat teh ais. Jadi cerita dia, kakak tu baru balik dari kedai runcit. Saya minta tolong beli daun bawang untuk buat kuih kerupuk bawang tu kan. Tadi dia dah pergi, dia naik basikal, tapi sampai kat atas tu dekat kilang Cina tu kan ada anjing, dia takut. Lepas tu dia balik dan minta teman kawan dia, jiran sebelah, teman pergi beli ni. Dan sekarang kawan-kawan dia semua ada kat luar, so saya nak buatkan dia teh. Sebab hari tu masa diorang main-main petang, saya ada buatkan teh ni, teh cap botol yang dari Indonesia yang saya cakap wangi tu kan. Lepas tu dia cerita dekat kakak, dia kata teh tu wangi. So sekarang saya buatkan dia orang. Sebab tadi pun kakak beli ni, beli ais, tapi dia beli sikit je. Dah lah dia orang ramai, beli sikit je ni. So saya sekarang buatkan dia ni lah. Sebelum saya start buat kerja ni, saya buatkan dia orang dulu teh. Panggil lah masuk, duduk dekat meja depan tu. Bawa kursi keluar. Kakak ni beli ais sikit je ni. Abang, kacang tu kat sini. Kacang. No, kacang yang belum tap lah. Macam ni. Nanti biar diorang tuang-tuang sendiri. Lepas tu ni korang, ni kacang telur ni saya rasa sikit eh. Dengar tak korang? Rangup. Rangup dan tak manis sangat, sesuai lah untuk kudak-kudak korang petang. Kudak-kudak korang petang, kudak-kudak bersama keluarga. Kau nak makan kudak petang ke pagi ke, tak kira lah. Lepas tu minum kau tengok ais. Sikit sangat teh ais dia ni. Tapi tak payahlah, biar dorang ni. Ni kak ambil kak. Dorang malu kalau saya keluar. Ni panggil kakak je. Kak! Ni ambil. Panggil kawan masuk, duduk dekat meja kat luar. Dah. Abang nak? Mami yang ambilkan dulu. Minum sikit-sikit tau, sebab dia tak banyak eh. Tentang. Mami sikit dulu eh. Buat sini baby. Pedaknya. Buat sini baby kak. Tengok ni, ni kalau ada kawan kakak dia, dia pun sibuk. Dah bawa keluar. Kakak berpeluh dari kedai. Panggil masuk dalam eh, tak nak kalau berdiri-berdiri eh. Suruh dia duduk, cakap mami tak keluarlah. Jangan malu. Ni okey korang, sekarang saya nak mandikan baby dulu. Lepas tu baru saya start buat kuih. Weh. Siapa ikat rambut ni? Masya Allah. Bye. Cian dia ada kawan kakak, dia kena tinggal kat sini. Hai, bye. Nak mandi nak eh. Korang, ni kerupuk bawangnya dah siap ni. Satu dulang penuh. Masya Allah. Okay, ni pun dah sejuk. So, sekarang saya nak masuk ke dalam botol. Saya dah siap isi dah kerupuk bawang. Okey, jom sama-sama kita tengok dan timbang berapa berat. Untuk berat kerupuk bawang ni lebih kurang 420 gram. Okey, kita ambil lagi satu.
Lebih kurang 420 gram lah. Okay, next kita buat yang ni pula. Apa ni? Jipang bihun. Okay, untuk jipang bihun botol yang ni 327. Okay. Okay, lepas tu inilah dia. Untuk kat belakang-belakang tu kacang sebiji semalam saya dah timbang ya. Okey, korang. Itulah dia tadi untuk keropok bawang, berat dia 420 gram. Dia tak kurang dari 420, yang ada lebih 422, 423. So lebih kurang 40, 420 macam tu lah. Untuk keropok bawang harga dia RM10. Dan untuk jipang bihun ni, jipang bihun ni berat dia lebih kurang 300 gram. Tapi memang saya akan buat penuh sampai atas ni. Yang ni untuk jipang bihun harga RM8 sahaja untuk jipang bihun eh. Untuk jipang bihun harga RM8. Untuk keropok bawang harga RM10. Untuk popia berat 400 gram harga RM10. Untuk kacang telur berat 900 gram harga RM15. Dan untuk kacang sebiji insyaAllah next ni saya nak buat. Saya tak sempat lagi timbang eh. Korang tahu kan yang ni penimbang baru kan. So, start daripada sekarang lah baru saya nak timbang. Sebelum-sebelum ni kita main sumbat je kan. Bipa dalam bilik. Kenapa nak main ke? Ingatkan korang nak tidur sebab dah tengah hari. Sikat rambut. Adik-adik tak payah, no. Kakak je. Tikus kacau orang, bising-bising orang nak tidur. Kakak tolong ambilkan tip kat lemari putih tu. Bukan yang macam ni. Ada kawan kakak nak pergi main. Baby pun dah tidur, kerja saya pun dah siap. So tak apalah dia pergi main. Oh, nak habis dah tape ni. Abang tak lagi main, dia tengah hari nanti bising-bising kat sana. Kat sini je. Cakap petang baru main, Dafa. Nanti bising kat sana. Yaya nak tidur. Kat sini aja. Sini aja. Mana itu? Mana hitam? Hitam. Yaya. Yaya. Tidur. Yaya tidur. Yaya main handphone. Main handphone. Mari kawan. Syukur Alhamdulillah ramai yang support saya. Masya Allah tak sangka betul. Dia yang sekali order 5 balang, 6 balang. Dia ambil semua. Dia ambil semua jenis kuih. Jangan pergi abang. Saya tak bagi dia pergi kalau abang ni. Sebab dia bising. Sana kan ada baby. Baby tu tak, takut dia nak tidur kan. Dia orang bising-bising. Kalau kakak ialah besar kan. Semua yang order ni subscribe YouTube. Sentiasa support. Support YouTube saya. Support apa ni, kuih saya. Ini nanti kita hantar malam lah. Sebabnya suami saya sempat, dia balik kerja petang kan. So malam insyaAllah lepas maghrib baru kita hantar lah pergi pos. Jadi harap korang sabar ya, menunggu. Sebab ni pun saya buat seorang. Ni saya buat seorang je ni. Dua hari ni. Sekejap lagi saya nak buat kacang sebiji pula. Saya memang tak buat stok korang. Ada orang order baru saya buat. Sebab modal kecil kan. Orang kan dah habis. Modal kecil. So ada orang order baru kita buat. Pusing-pusing tu je modal dia. Kalau modal besar okey, kita sekali arung kan, buat banyak-banyak, lepas tu open order kan best. Okay, ni pun tek dah habis. Tadi dia tek dia kecil. Okey korang, jadi untuk video hari ini itu sajalah.
sharing saya. Semoga kawan-kawan semua suka dan bermanfaat ya. Dan untuk kawan-kawan yang dah support saya, yang dah beli kuih-kuih saya, okay, yang dah beli kuih-kuih saya, Masya Allah, terima kasih sangat-sangat tau, sentiasa support. Dan untuk korang yang belum ada rezeki lagi untuk beli, InsyaAllah sama-sama kita dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki ya. InsyaAllah nanti boleh dah beli. Kalau tak boleh beli, korang buat sendiri je kan. Ada je saya share resepi dia dekat video-video sebelum ni. Resepi itulah yang saya buat ni. Okay korang, thank you for watching and see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.